di tensi juga ya. Kayak pastinya. Iya, iya. Ya. Harusnya saya bawa buku ya tadi. Aku nulis dewek. Iya, aku ditulis dewek. Nilainya berapa, Mbak? Itu, Mbak. 29 19 apa cuma 21? Lilane wis dikururung 24. Orang andrah. Bokong. Saya emang terkurus banget kelihatannya, Bu. Iki sih. Sing ngomong 24 apa? Enggak tahu, kayaknya dulu pernah makan. Urung dikur sate. Dan sini ya. 100. Kadang-kadang biasanya 110. Kemarin sempat 90. 100 iki. 100. Bawaan lemas. Tak ukur lilane. Ora percaya nek durian iki 4 libur. Iya. Yeah. Okay. Badean, put, pira put? 20. Masa 20? 20 ya, put. 23, wis. 23 tak kaya orang ngandel. Kayaknya sampai 24 dulu pernah. Nah, Zizi, itu dalam impian apa dalam bayangan? Ini dikurangi 1 cm ya. Ya, karena ini bajune sih. Masa jadi kurus? Iya, 22 setengah. 22 malah ini kan dikurangi setengah sen, satu setengah. Iki 22 setengah. Berarti kurangi setengah senti ya 22. Jadi naik ya kan? Iya. Bener, puput. Nganu nih. Kalau aku masih ngetek. Kayaknya kerasanya gendut. Ngerasamu. Para temen udah ada? Kayaknya kok masih tegang ya, Bu? Apa? Kayaknya sih udah keras. Udah sih, napas panjang. Buang. Lagi. Buang. Itu seperti itu. Pokoknya selama tidak nyaman, napas panjang. Lepas pelan-pelan gitu. Itu merelaksasi segala-galanya itu. Saat ketegangan, saat tensinya dhuwur. Yeah. Itu seperti itu. Kemarin ada pasien dari Pangkah ya. Nomor 3, 4. Keguguran. Terus hamil, keluar anak, lah ini hamil lagi. Usianya sudah 39 atau 38. Tadinya itu enggak pernah dhuwur kan sini. Begitu hamil ini, tensinya 110, 140, 150 gitu. Terus tak saran kita gitu. Terus udah benar sekarang. Kalau ada ketegangan, lakukan seperti itu, aku bilang gitu. Suwe oh, seperempat jam takon olah nafas kayak gitu, terus tak tensi. Tadinya 155, tak tensi jadi 138. Turun. Aku bilang lakukan itu seperti itu. Kamu kan bisa kayak gitu. Saat muat lakukan seperti itu. Ya sih, kadang juga kayak apa ya, mempengaruhi pikiran sih. Iya. Berusaha. Pengaruh sih dari psikologisnya. HP ini harus dipilih urung berapa? Ibratnya nggak 10 nya mau bayar duit buat tuku kaya ya. Buat tuku endok. Makanya ibu rawal banget di rumah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa saya harus beli?
kondisi sih namanya. Apa kalau temennya? Nah, dengan hitunganmu berapa minggu? Berarti 2 hari lagi 12. Ya 10 minggu. Masing-masing 10 juta, masing-masing 1 juta setengah orang. Betulnya itu saya ketahui. Pokoknya yang bisa mengatasi rasa mual itu bukan obat, bukan dokter, bukan siapa-siapa. Yang bisa mengatasi dirinya sendiri. Tunggu ini sangat pintar, banyak minum. Iya, kalau sehat buat orang itu sama kepikiran umum. Makanya sekarang bisa kamu mengaplikasikan hal itu untuk dirimu sendiri, coba bagaimana? Masih kerja di rumah sakit. Iya. Rumah sakit mana? Susilo sih. Oh, Susilo. Mau cek ke IGD boleh. Nih. Kita cuma 6 bulan sih.
dekat dengan terus nikah. Empat. Iya bu. Anak ketiga ya lima. Terus wis ora suntik ngene. Ya sepuluh minggu aja dah dulu. Iya, kadang-kadang sempat yang suruh masuk. Masuk seminggu. Masalah? Ibu pernah kisi betul ini. Wah, sedih sekali. Lah nyata ada hijau kok. Tapi ini ambil aku turun banget. Berat 57 sekarang 55,5 berat ya. Kembali 5,2. Kadang-kadang mereka ini timbang di situ nyoba. Besarnya buah kehamilanmu kan juga masih kecil. Iya. Kalau seandainya 13 minggu kan butuhnya paling enggak 3 jari di atas simbisis. Ini cuma 2 jari di atas simbisis. Berarti kan masih kurang loh. Belum ada 3 jari di atas simbisis. Ayo sekarang bagaimana? Bagaimana caranya? Biar tubuhmu sehat, bayimu sehat dengan caranya itu tadi makan, memaksakan diri. Harus memaksakan diri ya. Caranya kayak gitu. Saat mual, saat nggak nyaman gitu, langsung olah nafas. Ya gitu. Mungkin kan sini dibur ya, iso dalam jangka waktu sekian itu bisa berubah, bisa perbaikan kondisi. Dengan sugesti ini apa sih? Kayak yang namanya hidup, kehidupan itu kan adanya nafas. Kok ora? Dan ya.